ikut dengan kamu. Ipin, bergeser dari depan mobilku kalau tidak aku tabrak kamu. Tolonglah Upin, aku pengen ikut dengan kamu. Tidak mau, aku tidak mau jalan-jalan dengan kamu. Kamu jalan sendirilah hari ini. Aku mau main sendiri juga hari ini. Aduh Upin, tolonglah, aku tidak mau main sendirian. Kalau begitu kamu main sama Miles, sama Visi dan yang lainnya. Aku tidak mau, aku mau main denganmu Upin. Tolonglah Upin, aku tidak mau main dengan mereka. Kamu jangan marah lah. Aku tahu kamu marah karena kemarin aku makan es krim yang kamu simpan di kulkasmu. Ya aku sudah maafkan itu. Ayo bergeser dari jalan. Aku mau pergi ini. Aku tidak mau, aku mau ikut. Aku boleh ikut ya? Tidak, jangan ikuti aku. Aku mau pergi ke tempat yang jauh hari ini. Aku tidak mau Upin. Aku mau berdiri di sini kalau kamu tidak mau aku ikut. Aku mau naik di atas mobilmu. Ipin, bergeser dari situ kalau tidak aku tabrak kamu. Tidak Upin, aku mau ikut denganmu, tolonglah. Nanti aku kasih es krimku dua sama kamu kalau begitu. Aku tidak mau makan es krim Ipin, kamu tidak tahu ya. Aku sedang sakit gigi sekarang. Ah, kamu sakit gigi ya? Ayo kita pergi ke dokter kalau begitu. Aku tidak mau pergi ke dokter, sudah aku minum obat tadi. Bergeser kamu dari situ. Eh Upin, kenapa bikin macet di jalan? Sorry Pak Polisi. Aduh, itu kamu. Gara-gara kamu, aku juga sudah dimarahin sama polisi. Kalau begitu, bolehkan aku naik di mobilmu, Upin? Aku mau ikut. Tidak, Upin. Pergi sana, ayo pergi main sana kamu. Aku mau naik ya. Aku naik di atas sini saja kalau begitu. Aku tidak tahu kalau kau jatuh ya. Tolonglah, Upin. Aku takut. Upin, jangan begitulah kamu. Aku masuk di mobilmu ya. Aku masuk ya, Upin. Upin, bolehlah aku masuk. Bukalah pintunya. Tidak, aku sudah kunci pintunya dari dalam. Upin, ayolah, aku mau ikut. Kamu tega sekali sama Ipin. Ipin kan sudah minta maaf karena Ipin sudah makan es krim kamu, Upin. Aku sudah tidak marah soal itu. Pokoknya aku mau main sendirian hari ini. Kamu tidak mengerti ya, Ipin? Jangan begitulah, Upin. Aku tahu kamu marah karena Ipin makan es krim kamu. Tidak, aku sudah tidak marah lagi. Ayo bergeser dari situ. Aku bosan, lama-lama aku tabrak juga kamu, Ipin. Ayolah Upin, aku pengen ikut denganmu. Ya sudah kalau begitu Ipin, naik di atas mobil lagi. Ya sudah, terserah kamu. Kalau kamu jatuh aku tidak tahu. Pokoknya aku tidak mau cari masalah ya. Pokoknya kamu salah sendiri, kamu naik di situ. Aku jalan ini pokoknya Ipin. Janganlah Upin, jangan kencang-kencang, aku nanti jatuh. Yaudah, terserah kamu. Aku tidak mau, pokoknya aku tidak mau tahu. Aku masuk di mobil ya, buka pintunya. Upin, buka pintu. Aku tidak mau pergi main sendiri sana. Upin, buka pintu, Upin. Upin. Upin, tunggu. Aduh, Upin. Upin. Upin, tunggu. Upin, ada yang berhenti guys. Kamu tidak boleh kemana-mana. Ipin, kamu bikin aku marah lagi ya. Kalau begitu aku tidak mau main dengan kamu selamanya. Tapi kenapa Upin? Karena aku pengen ikut. Untuk hari ini kamu jangan main dengan aku dulu. Sana ada Isan di belakang. Ayo pergi main dengan Isan sana. Aduh. Kalau tidak aku marah sama kamu sampai seterusnya. Oke baiklah Upin. Aduh Upin. Masa Ipin main sendirian? Aku kan tidak mau main dengan Isan. Aku kan mau main sama Upin. Tiga sekali Upin marah sama Ipin. Aduh guys, bagaimana ini? Apakah kita harus main dengan Isan? Tidak seru. Isan, kamu mau pergi kemana? Aku sedang jalan sehat ya, Ipin. Jalan sehat kemana, Isan? Jalan sehat kemana-mana saja. Ini kan masih pagi, emangnya kenapa? Aku tidak dikasih main sama Upin. Dia mau pergi main sendirian. Kalian sedang marahan pasti ya? Iya, karena kemarin Ipin tidak sengaja makan es krimnya Upin di kulkas. Kamu sih, semua es krim kamu makan, Ipin. Tapi kan Ipin sudah minta maaf sama Upin. Iya, terus dia sudah maafkan kamu atau belum? Katanya sudah, tapi dia tidak mau main dengan Ipin hari ini. Waduh, itu berarti sepertinya dia masih marah dengan kamu, Ipin. Terus aku harus bagaimana? Ya sudah, kamu tunggu sampai besok aja, sampai dia tidak marah lagi sama kamu. Oh, begitu ya? Tadi aku mau ikut, dia tidak kasih aku masuk ke dalam mobilnya. Iya, begitulah kan dia masih marah. Kamu tidak boleh memaksakan dia untuk tidak marah sama kamu. Nanti dia lebih marah sama kamu, lebih parah lagi. Oh iya, betul kamu, Isan. Kalau begitu, hari ini aku main dengan kamu saja ya. Iya, tapi kita mau main kemana? Aku juga tidak tahu, lebih baik kita nonton TV di rumah aku atau di rumah kamu saja sambil main PS. Oh iya, boleh itu.
Tapi sebentar lagi, ini kan masih pagi, Ipin. Kita jalan sehat aja dulu. Oh iya, betul. Oke deh, nanti sebentar baru kita main PS di rumahku saja ya. Oke, baiklah.